Setelah 10 tahun menghilang, Pesta Bola Merdeka kini kembali. Banyak perancangan telah diadakan oleh FAM saban tahun semenjak tahun 2013 untuk menganjur perlawanan yang amat berprestij, bukan setakat di rantau ASEAN dan Asia, malah di seantero dunia. Di peringkat jawatankuasa juga ingin mengucapkan setinggi penghargaan kepada Yang Berbahagia Dato' Presiden di atas usaha keras beliau untuk menjayakan pertandingan ini walaupun terdapat banyak kekangan, dan akhirnya telah berjaya membawa pasukan-pasukan hebat untuk menyertai edisi kali ini. Kali terakhir Pesta Bola Merdeka diadakan adalah di Kuantan pada tahun 2013 yang merangkumi penglibatan 4 negara, iaitu Malaysia under 23, Myanmar bawah 23, Singapura bawah 23 dan pasukan pilihan Thailand. Malaysia telah menjadi juara edisi tersebut sekaligus membolehkan Malaysia mengangkat piala berprestij tersebut buat kali ke-12. Selain daripada menjadi pentas untuk mendapatkan mata dalam meningkatkan ranking pasukan kebangsaan, Pesta Bola Merdeka pada tahun ini juga adalah sebagai serampang dua mata bagi persediaan pasukan kebangsaan untuk menghadapi saingan kelayakan Piala Dunia 2026 dan kelayakan Piala Asia 2027 yang akan berlangsung pada bulan November tahun ini. Untuk makluman semua, Stadium Nasional Bukit Jalil bakal dibuka semula, dan bersempenaan dengan ini, pertandingan Pesta Bola Merdeka tahun 2023 akan menjadi acara pertama bagi merasmikan permukaan padang yang baru itu nanti. Terima kasih saya ucapkan kepada Kementerian Belia dan Sukan dan juga Tengku Mahkota Johor dalam merealisasikan harapan dan impian FAM untuk menggunakan permukaan padang yang berkualiti tinggi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, sukacita saya melancarkan pertandingan Pesta Bola Merdeka tahun 2023 edisi ke-42 ini.